Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada pagi hari ini saya mau mereview kipas radiator buat roda 3. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe biar saya tambah semangat buat membangun channel ini agar banyak bermanfaat bagi semua orang kita semua. Terima kasih yang sudah telah subscribe. Jangan lupa kirim jika kalian suka dengan video ini ke teman-teman kalian sesama roda 3. Sahabat otomotif, ini tampakan luarnya kipas radiator. Seperti biasanya masih ada plastik-plastik merek Prega VR. Kebanyakan orang sih carinya itu motornya ini. Soalnya kan kalau VR itu kalau motornya aja itu kan kadang nggak ada di pabrik. Jadinya mending kalau beli satu setnya aja. Jadi kalau di dealer-dealer itu biasanya adanya satu set gini, yang kipas sama motornya kipas ini itu udah jadi satu, nggak terpisah-pisah. Oke, langsung saja kita buka pembungkusnya ya. Ini masih dalam kemasan, masih segel, belum ada yang buka. Langsung saja kita buka bungkusnya dari ujung sini yang kanan. Ini masih terbentuk sedikit aja nih. Oke, kita buka ya. Seperti ini tampakan luarnya, ini kebalik. Ini ada tulisannya DC 12 volt 90 kc. Bautnya 3 baut plus. Motornya di sini, terus ini ada switch yang buat nyambungin nanti ke sensor agar kipasnya nyala. Ini tampakan dari depan, kipasnya bisa muter. Kipas ini biasanya digunakan motor buat mendinginkan air dari radiator. Jadinya nanti airnya masuk ke radiator. Nanti ini kipasnya kalau suhunya, kan ini ada dua macam. Ada yang di suhu 65 derajat sudah berputar kipasnya, dan ada juga yang di suhu 75 derajat sudah muter. Jadi tergantung motor kalian, yang VR yang tipenya apa, yang muternya apa, nanti ini muter sendiri gitu. Nanti kan air dari radiator kan ke bawah, dari atas ke bawah, terus ini kipasnya nyala buat dinginin airnya nanti. Setelah air dingin nanti masuk ke mesin lagi. Sirkulasinya seperti itu buat sekilasnya. Oke. Seperti ini tampilan luarnya. Ini ada baut 1, 2 sama yang ini 3, 4 buat satunya. Ini nanti masangnya, sini ada radiatornya. Terus ini masukkan ke sensor. Ini gini masang. Nah gini, gini nanti dipasang di sensor. Nanti ini muter gitu. Oke, sampai sini dulu untuk unboxing saya dari kipas radiator motor roda 3 ini. Untuk kalian yang mau menanyakan atau mau kit saya unboxing atau mereview spare part spare part VR lainnya, bisa komen di kolom komentar atau bisa juga chat admin kami di nomor yang ada di deskripsi. Bisa juga kirim-kirim, atau yang mau beli part bisa order via WA atau order lewat aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.